3 pantai keren di Malang Selatan. Ola, Wisata 7 hadir lagi. Siapa nih yang mau jalan-jalan ke pantai? Yuk ke Malang. Di sini ada banyak sekali wisata pantai kekinian yang keren abis. Mau tahu? Yuk simak bersama. Yang pertama, ada pantai Tiga Warna. Jika kamu mencari pantai paling hits di Malang, Pantai Tiga Warna ada di daftar paling atas. Sesuai dengan namanya, kamu dapat menikmati perpaduan tiga warna pada airnya. Untuk bisa menikmati keeksotisannya, kamu perlu melakukan trekking terlebih dahulu ya. Jika ingin mengunjungi pantai ini, kamu harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Berbagai kegiatan yang menarik bisa kamu lakukan untuk menjadikan liburan kamu semakin seru dan menyenangkan. Yang kedua, Pantai Gua Cina. Pantai yang berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan ini cukup mudah untuk dijangkau. Selain menikmati pesona baharinya yang memukau, kamu juga bisa menemukan gua yang menjadi daya tariknya dan menjelajah ke dalamnya. Terakhir, ada Pantai Balai Kambang. Pantai Balai Kambang memang bukan pantai baru di Malang, tetapi pantai satu ini hingga kini masih menarik banyak wisatawan dari berbagai kota. Pura di atas pulau kecilnya yang menjadi ciri khas pantai ini mirip sekali dengan tanah laut Bali. Balai Kambang termasuk pantai landai karena dipenuhi dengan karang laut yang membentang di garis pantainya. Nah, kamu mau kemana dulu nih?